Nah, hari ini diperingatin Sumpah Pemuda. Kamu sebagai pemuda bangsa ini, warga negara Indonesia, kamu tahu nggak lahirnya Sumpah Pemuda itu tanggal berapa sih? Sumpah Pemuda itu lahir pada tanggal 28 Oktober di tahun 1928. Lalu dulu cita-cita pemuda pada waktu itu apa sehingga mereka bisa mengikrarkan Sumpah Pemuda? Dulu tuh para pemuda dan pemudi Indonesia bersumpah bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Lalu mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian lagu yang sering dinyanyikan adalah lagu Bangun Pemudi Pemuda. Iya. Itu ciptaan siapa? Itu adalah ciptaan dari Alfred Simanjuntak. Oke, bisa kamu nyanyikan? Bisa. Coba deh, sebagai sumbangsi untuk negara ini, kamu bisa menyanyikannya dengan memainkan gitar. Kebetulan kamu bisa gitar untuk menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ya. Berikut adalah lagunya. Selamat menyaksikan. Terus harapan kamu sebagai pemuda penerus bangsa ini, apa sih yang bisa kamu berikan terhadap negara ini? Untuk negara ini, saya berusaha untuk memberi suatu karya agar rakyat Indonesia dapat menikmati atau dapat melihat karya-karya saya, dan juga untuk mengembangkan potensi Indonesia. Sumpah Pemuda. Oke, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin. Jangan lupa di like dan subscribe ya.